kalau debat begini langsung. Yang pertama adalah gua mau lihat dulu ada enggak batang hidung orang yang kita undang di sini. Nah, kita tantang untuk bawa bukti. Mana orangnya? Halo National Corruption Watch. Mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong, udah seminggu di Instagram saya posting, betul enggak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau enggak ada kamu ya apa gunanya nih bicara gosip doang, ya enggak? Ada enggak? Coba lihat tampaknya di sini. Ada enggak National Corruption Watch? Watch. Kok enggak ada? Kok gayanya di TV? Kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Rabi sama Hotman, kami tiap hari masuk TV. Boleh di belakangku nanti. Mana National Corruption Watch? Kita udah tiap hari saya posting, bawa buktinya. Kok enggak ada? Ini semua adanya tukang gosip semua. Enggak ada ya? Aduh, parah loh, katanya berani. Oke, yang di TV itu disebutkan, dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa di pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke... apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden? Judi online, tapi gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dia bilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi, sudah lah. Jadi sekali lagi, karena National Corruption tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahu lah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah bang, tapi lu kaya kayak Bang Hotman. Menuju. 11-12. Lu kayanya dari mana sih? Cuma, jadi biar mereka pada dengar, lu kaya dari mana? Kita, yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu bang. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama para menteri perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah, di situ saya ngomong, itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini, alhamdulillah juga ada pengetahuan juga, ada kawan saya juga, Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke Rans dan lain-lain. Wah, karena biasa bangsa ini biasa di berita yang hoax, cewek-cewek, ini, itu, kayak sama lah. Gua gak pernah dulu. Gak sama lah kita. Maksudnya kalau urusan... Saya udah coba hari ini. Hari ini doang, besok kamu lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya gak pernah klarifikasi. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka judi on tempat judi kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah-tambah ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan Rans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya, kasih kado. Kasih bang. Bang, umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah, ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir, di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting-syuting mungkin 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu, berapa yang saya dapetin. Ditambah kemarin, saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah presscon bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah presscon juga dan itu kan
semuanya juga jelas. Apalagi Ran sendiri, kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public. Dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya, ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan apa ya ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik, ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi yang menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itu loh, Pak. Oke. Jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih ini, enggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong. Ya. Semuanya omongan kosong. Ya, itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal, berapapun yang saya dapatkan juga ya bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini, ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu, dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan, masuk lingkaran ring satu untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk kan dikasih tahu, wah yakin lo masuk sedalam ini, nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya benar-benar juga kena. Tapi ya memang tidak benar adanya buat saya, jadi ya saya gak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda, apapun itu, ayo kita semangat, maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita benar-benar pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di trans, apalagi harta kamu, biar orang tahu, kau punya klub di Bali? Ada. Namanya apa? Ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Tapi cewek gua bule juga banyak. Enggak, gua. Lu punya klub malam juga? Ada di Peak baru. Tapi baru buka seminggu sekali. Ada lagi klub dia? Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Ya sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tadi banyakan gua. Oh iya, kalau itu benar. Iya. Istri kami tetap sama. Iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Otman. Karena Bang Otman ini setiap kali aku punya masalah, dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini, rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga dijaga dengan baik, apalagi mau IPO, dan ya aku akhirnya, Bang, ya Bang minta tolong, Bang. Aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit, panas dingin. Untung ya, Bang, minum obat, Bang. Jangan sampai gak datang, Bang. Datang. Makasih, Bang. Thank you. Ya, dari ada teman. Nah, ini sahabat saya, Rofi. Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan udah saudara. Dia tahu banget uang masuknya Rans. Karena dia juga jadi salah satu corporate-nya, lawyer-nya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Ya, pastikan dulu, sebelum kau jawab. Ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kalau nggak ada, pura-pura nggak tahu aja. Kalau salah itu cash ya. Dibocorin deh. Ya, aduh. Mana nih? Paling penjelasan aja ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uang, pakai mic dong. Uangnya kunci. Nah, udah bisa. Ya. Jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga dididik dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, ya, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Kebetulannya rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya.
Jadi secara jaringannya, secara bisnis, kantornya, itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja. Tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi kita sudah setting sebenarnya semuanya, dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Ya. Rans itu ada, Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada masalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya kalau ada aliran nggak wajar. Makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya ya. Makanya harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, mungkin ada instansi-instansi terkait nanti yang akan nanti bareng-bareng sih, Pak. Makanya kayak OJK kan, kebang surat juga ini, ngecek semua. Tapi buat kita open aja. Buka aja, kalau memang ada yang nggak wajar, langsung dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang, ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Oke, silakan pertanyaan. Ya lanjut. Dari mana? Pertanyaan. Dari rumah. Mohon disebutkan. Apa? Nama dan medianya dari mana? Ah, ini MNC. Cuma berita di TV lo. MNC yang pertama menviralkan ini. Coba apa pertanyaan? Mana narsumu, kenapa enggak bawa? Saya mau jarang. Bukan, bawa narsumu mana itu? National Gurab Jumbo. Pertanyaannya Bang, Bang Arabi, ini kan enggak ada buktinya ya. Nanti ke depannya akan mengambil apa pun enggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah AA sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu. Kata Bang Orfan juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Orfan dan ada teman-teman wartawan. Terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah enggak ada. Silakan kamu dicek kan itu aja. Gua tuh enggak pernah mau lapor-lapor, gua enggak pernah mau punya musuh, gua pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan. Iya, sekarang cari kesempatan. Gak, sampai sekarang ini belum ada rencana. Enggak lah, aku mah orangnya, cuma mau klarifikasi. Silakan aja terus berkuar-kuar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan gak enak juga Pak Menteri, terus ada beberapa wartawan, ya aku jawab segininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper. Karena semakin banyak berkuar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses ya. Ya doainlah. Ya doainlah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Ayo. Di mana? Dari laki-laki. Ayo. Laki-laki? Saya dari Indoposco, Pak. Apa? Saya dari Indoposco. Ya. Indoposco. Iya. Jadi gini, Pak. Kang Rapi ini kan seorang publik figur dan isu ini kan sudah memperoleh kredibilitas itu. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasanya arah itu tidak terlibat? Siapa yang nuduh ya dia dong yang buktikan. Kan kita makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit udah berpuluh-puluh tahun. Jadi itu buktinya ya. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuknya. Ya benar. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menerangkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya? Makanya kita pancing terus, tapi nggak berani karena di berita itu pun itu katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Dan. Mas ya. Ya ada lagi. Di sebelah sana Mas. Saya Faris dari TV One Ciamiran. Ada yang beranggapan ada yang unsur politik di belakangnya. Ya, nggak apa-apa. Cuman intinya apa ya, politik ini, ayolah politik yang damai aja atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada di garda terdepan salah satu paslon. Ya mungkin nih serangan ya. Sama nih sengaja. Oh iya benar ya. Emang Prabowo kalian gue 20 tahun. Sama aja nih. Ya, emang benar kok, bukan bercanda itu. Tapi gue gak mau jadi menteri, dia pun gak mau jadi menteri. Enakan dansa terus. Ya ibaratnya kita, janganlah maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja. Berpolitik itu berpolitik yang sehat. Apalagi ini kan 14 Februari ini udah deket banget.
Jadi hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan. Jadi, tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar sudah bisa menilai bahwa mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi inti jawabannya orang itu tidak bertanggung jawab, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Tapi setuju ada unsur politik di belakangnya. Ya mungkin. Tapi makanya saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau memikir ini enggak, udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja. Saya juga nggak mau lebar-lebar, nggak mau jadi panjang-panjang. Udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget ke press con kecuali masalah launching produk. Betul. Lanjut bang, boleh ya? Ya silakan. Ya selanjutnya, gimana? Ya, silakan. Ah, ya. Yang enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian, biasanya itu ada yang nawarin, ah ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata, ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau sejam gitu. Oh, sejam. Gue juga kan sejam mau tahu gue. Ya, jumlahnya 20 tahun, cukup udah berapa Lamborghini itu lah. Ya dan beneran, aku tuh dari sampai tahun 2023, itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program ini. Kali 50 juta, 150 juta sehari. Kali 30, berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Bentar, jadi satu. Gimana sih ngitungnya? Kalau 3 program sehari, rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M. Benar enggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari apa 1,5 M? Ya kan 1 minggu libur. Nah, itu baru 20 hari lah. Itu baru yang ringan-ringan kan? Iya. Tapi tetap belum sanggup beli apa berlian gua. Ada lagi ya? Ada lagi. Silakan di depan, ya Mbak. Gimana kan nggak mau lapor nih, tapi untuk orang yang tersebut juga minta harus ada permintaan maaf, maaf kepada maaf sendiri kan? Nggak apa, kita mau nggak gila-gila maaf, enggak, saya cuma mau mengklarifikasi aja, udah itu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien wakilin, terus kayak gue pengacara, banyak klien-klien saya, banyak klien-klien iklan, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega yang mereka mau bertanya karena jadi takut kan, mereka jadi takut mau kerja sama-sama saya ataupun gara-gara diberitain ini mau pakai jasa saya. Ini aja intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh gitu. Semakin lu menuduh tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gonggong terus. Aduh, lu melulu, bawa sali, aduh. Satu lagi, oke, satu lagi pertanyaan mungkin yang lain. Di mana, sebelah sana? Oke, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Dari media mana? Nanti itu 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Ini memang lagi persiapan. Kita lagi nanti kan. Nanti kita bicarakan nanti. Ini yang penting klarifikasi dulu. Kondisi sehari kita. Ah? Kondisi satu lagi? Nanti sehari orang kan belum. Kan apa naik? Belum kan mas? Gak paham. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua di sebelah mana? Sebelah sini? Bawah? Oke. Namanya siapa Mbak? Dari media mana? Mempertanyakan aja, mempertanyakan. Alhamdulillah sampai detik ini semua klien masih percaya sama saya dan mereka pun tahu
kerjanya saya gimana, tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien-klien saya, membuat hati mereka pun tenang, ya saya speak up. Itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi yang sudah di alami? Belum terjadi. Belum terjadi. Malah makin top. Ya, sudah ya, teman-teman wartawan, sepertinya waktunya hanya sampai sini saja. Maaf ya Mas, sudah terbatas, tapi kita akan pertemukan dengan lain waktu lagi. Semoga tidak ada pemberitaan ini lagi ya. Masih boleh deh, satu lagi kan? Satu lagi masih boleh kan? Oke. Biar puas. Satu lagi, oke. Sekali lagi, saya mau tanya lagi. Ada nggak di sini perwakilan National Corruption House? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Langsung. Ya. Kita mendukung. Bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption House, silakan datang ke sini. Kalau mau buktikan, langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita ya. Masih ada nggak ada ya? Masih ada satu lagi. Ada enggak? Enggak ada. Biar orang tahu nih, kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption House. Jadi enggak ada datang. Ya, jadi kenapa dong menuduh begitu tapi enggak berani datang? Katanya ada lagi kan nantang hot berdebat. Gimana lu nantang gua udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara, lu siapa? Ayo nantang debat apa kalau enggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh. Betul. Hah? Ada di media tuh, mau nantang Hotman berdebat, biar lu masuk TV, ya tak apa-apa deh, nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang gak ada nih, nantang Hotman berdebat, sekarang lah, inilah arenanya dihadapan semua media, tapi gak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya, cuekin aja ya. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Nggak pernah ajak gua. Saingan nih kalau pabrik ini kalau dansa malam dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Ini nggak ada ya. Jadi udah jelas nih perwakilan dari National Corruption nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau ada masih berkoar-koar ya udahlah. Nikmatin aja sendiri, enggak akan kami tengkapi lagi. Gua cuekin lu. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Ya. Kuning. Sampai utang dari Tempo kan. Malapi mau tanya sama Abang. Kan kemarin saya Abang juga tadi sudah sebutkan bahwa Abang itu kan terafiliasi dengan TKN Prabowo Gibran. Nah, dari beliau-beliau ini tokoh-tokoh dari TKN Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk pertama bagi Pak Awafi dan Bang Osman? Terima kasih. Kalau saya sih ada beberapa, Pak Erick Thohir baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya, Mas Zulkifli Hasan juga, itu juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang ya, mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan buktikan gitu. kalaupun memang ada mana buktinya, jadi kalau nggak ada buktinya ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini dong, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani. Kalau ada buktinya, dia pasti. Karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya. Dari mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah. Tiba-tiba lari ke kemana lagi? Tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apa lah, dari ujung ke ujung masa nyambung terus. Tapi diduga. Ada yang telepon, yang paling membalukan lagi ya, kata-katanya. Ada yang telepon saya tadi pagi. Oh, ada yang telepon saya tadi pagi. Lu baru satu yang telepon lu. Kami yang masih rapi di chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelepon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu berani masuk TV. Nih, badin dulu. Udah, enggak ada lagi. Sudah ya? Iya. Pak Bu, sebenarnya Gibran ada ngobrol sama Alapi atau Pak Rahman soalnya. Iya. Dari Pak Prabowo. Ya, kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis debat pun kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang, udah gak tenang aja kalau emang gak ada apa-apa, udah biarin aja mas, sabar-sabar aja. Itu udah selesai. Gak ada masalah apa-apa.